Halo, bertemu lagi dengan saya Timothy. Kali ini kita akan membahas tentang Emotional Code for Healing program. Ini program apa? Tanya yang bertanya dan saya akan menjelaskan. Ide awalnya ini adalah program yang mengajak berproses pesertanya selama 10 hari untuk mengalami healing. Jadi peserta yang ditargetkan adalah peserta yang masih punya masalah trauma, luka batin yang sering mengganggu kesehariannya. Maksudnya mengganggu keseharian gimana? Saya sedang bekerja, tiba-tiba ada perasaan sedih, tiba-tiba saya teringat dengan trauma saya. Saya mengalami psikosomatis. Psikosomatis itu apa? Penyakit yang disebabkan karena gangguan emosi. Misalnya saya punya ketakutan berlebihan sehingga saya sering sakit perut, asam lambung naik. Saya punya kecemasan yang berlebihan sehingga asam lambung saya naik. Lalu kemudian asam lambung naik, jadi jantung saya itu deg-degan. Rasanya seperti, rasanya gak enak banget. Beberapa mengatakan takut mati, padahal cuma awalnya adalah kecemasan, kemudian menyerang asam lambung dan lain-lain. Begitu. Kemudian dalam kelas ini akan selama 10 hari ada 6 video yang sudah disediakan. Jadi video pembelajaran atau film video ini tidak setiap hari, tapi ada video pertama silakan berproses, video kedua berproses, seperti itu. Ada teknik terapi dan healingnya juga. Jadi ada teknik untuk tentunya beberapa, karena ini sifatnya online, kita nggak akan hajar semuanya di depan, tapi kita akan membuat ini struktur. Hajar apa sih? Hajar emosinya. Tapi kita akan buat ini terstruktur, ini aman, dan ini sangat mudah untuk peserta yang bergabung. Paham ya? Nah, lalu ada ruang diskusi dan tanya jawab. Anda bisa bertanya, jadi di tengah hari, misalnya di tengah pelatihan Anda, Pak, ini saya kok merasa kesulitan yang ini maksudnya apa? Saya kesulitan memahami ini maksudnya gimana? Apa yang harus kita lakukan kalau seperti ini? Nah, itu akan di-update terus dan akan dilayani selama dalam grup. Dan fokusnya adalah menyelesaikan masalah psikologis seperti trauma, luka batin, kecemasan berlebihan, dan banyak hal lainnya lagi. Oke, mudah ya sampai di sini. Berikutnya, nah, yang banyak bertanya itu kenapa video ini dibuat? Ada yang menanyakan bahwa apakah teknik ini bisa saya gunakan untuk membantu orang lain? Maksudnya ada peserta yang mungkin tidak punya masalah psikologis, lalu kemudian dia ingin memahami bagaimana saya menjalankan tekniknya, dan kemudian dia ingin melakukan pada orang lain. Prinsipnya bisa, dan tujuan awal saya memang awalnya bukan ini, tapi setelah saya perhatikan dan teman-teman alumni perhatikan, alumni sebelumnya, karena kelas ini tidak diadakan sebulan sekali, tapi 2 tahun sekali. Ini bisa diduplikasi dan dilakukan pada orang lain. Dan kemudian ya, PowerPoint-nya juga dibagikan, serta teknik ini manjur karena aman. Sudah saya lakukan lebih kurang lebih dari 10 tahun, teknik ini manjur dan aman. Saya sudah melakukan ini lebih dari 10 tahun secara tatap muka dengan klien saya dan online juga untuk klien-klien yang tidak berada dalam satu kota dengan saya, dan semuanya baik dan aman. Anda bisa pelajari untuk membantu orang atau Anda bisa pakai untuk membantu diri Anda dulu. Oke? Nama kelasnya adalah Emotional Code of Healing. Emotional Detox, ini kita pelajari teknik advance-nya forgiving itu gimana, kenapa ada emosi dan gangguan fisik. Terus Emotional Code dan terapi hati ini bagaimana. Oke, terima kasih. Jika Anda berminat, Anda bisa menghubungi admin atau link yang sudah disediakan di bawah untuk
cari info lebih lagi. Mungkin Anda ingin tahu detail materinya selama 10 hari, dan kemudian ada beberapa video edukasi yang bisa Anda dapatkan gratis jika Anda menghubungi admin. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di video berikutnya.